semangat Porsil, kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi dalam rangka hari jadi ya Pak Haji Udung ya, hari jadi sekaligus menyambut tahun baru 1 Muharram. Forum silaturahmi Porsil ini di dalamnya sebuah lembaga ormas dan media dijadikan satu di wilayah Kecamatan Kemiri. Ormas, media, lembaga bisa bersatu, luar biasa ini Pak. Saya yakin di kecamatan lain nggak bisa, saya yakin. Ya, karena apa? Kadang-kadang pemikiran kita, pemikiran organisasi tujuannya kan sama, ingin mensejahterakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dengan adanya wadah aspirasi seperti LSM, lembaga dan ormas ini menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Jadi barangkali saya terus terang aja, luar biasa, beberapa organisasi, lembaga, sampai media mau bersatu, ini luar biasa. Jadi insya Allah dengan adanya lembaga Porsil ini, semua masyarakat di Kecamatan Kemiri tidak mudah terprovokasi. Pembangunan akan berjalan kalau ada ketentraman, ketertiban masyarakat. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di perwakilan 7 desa masyarakat yang lain ceritanya, lain keinginannya. Banyak sekali suatu hal yang ingin masyarakat. Tapi dengan adanya lembaga ini, lembaga Porsil, di mana di dalamnya ada lembaga, ada ormas, ada LSM, ada media, insya Allah Kecamatan Kemiri maju. Memang belum ada yang superioritas yang kita berbuat, tapi tidak bentrok antar ormas aja di kecamatan suku, alhamdulillah. Di kecamatan lain juga mau seperti kita, susah. Tapi dengan silaturahim ini, insya Allah egosentris masing-masing ketua terpendamkan oleh kebersamaan, namanya kepentingan umum harus diutamakan. Secara pribadi saya mengapresiasi, harapan saya adalah yuk sama-sama bagaimana persepsi kita membangun Kemiri. Kita adalah ormas, LSM sama media ada di mana, sama-sama untuk membangun bangsa dan negara, hanya tupoksinya yang berbeda-beda. Kami sebagai Babinsa ataupun Binamas mendukung dengan kegiatan ini. Karena apa? Ini kegiatan sangat bagus. Ya, enggak semua kecamatan ada. Tadi yang udah dibilang, ya kan? Cuman Kecamatan Kemiri. Alhamdulillah bisa kompak semua, ya. Saya pun bangga. Kenapa saya bangga? Karena bisa bersatu, udah enggak ada yang lagi. Alhamdulillah bersatu dalam forum silaturahmi se Kecamatan Kemiri. Tadi maksud tujuannya bagus, mantap. Semoga berjalan dengan lancar dan apa yang dicita-citakan oleh semua putra-putra daerah Kecamatan Kemiri bisa terlaksana lancar.